Ya ini Pak, nomor handphone Bapak ini yang terdaftar ini mendapatkan dana cashback dari Paytrend. Ya, Pak, sebesar dana 2 juta rupiah tidak dikenakan biaya sebesar pun dengan Bapak di sananya. Ya, ini kami seleksikan Bapak. Cara penerimanya ada 2 cara. Bisa Bapak terima melalui aplikasi Paytrend atau rekening. Iya. Ya, itu Bapak mau terima dari mana? Dari akun aja kalau ini, Bapak. Oh, dari aplikasi Paytrend-nya saja begitu. Oke, dari aplikasi Paytrend Bapak masih aktif di handphonenya? Aktif, Pak. Masih sering digunakan ya? Iya. Oke, ya kalau Bapak masih sering digunakan, ini kami cekkan aja di aplikasi Paytrend Bapak bisa menerimanya atau tidaknya begitu. Iya, Pak. Oke, ya ini kami seleksikan, Pak. Itu ada Bapak menerima SMS dari Paytrend, Pak. Kode langsung, kode masuknya. Enggak ada SMS. Okay. Notifikasi juga enggak muncul. Oke, ya ditunggu, mohon menunggu dulu sebentar Pak, ini sedang diproses begitu. Nah, ini sudah terkirim. Ya di SMS-nya Pak, kalau nggak ada di SMS-nya, di email dilihat. Ada Pak SMS-nya? Ada. Ya itu berapa Pak, Pak digit angka kode masuknya? Untuk kami aktifkan dana 2 jutanya. Berapa Pak? 06 72. Oke, itu nggak salah Pak ya? Iya. Ini di komputer kami salah Pak, begitu salah diproses. OTP kan? Di sini ada 3 Pak. Itu bukan 4 angka Pak, 4 digit angka kodenya. Enggak, maksudnya ada 3 SMS ini. Oh, yang di atas sekali Pak, yang baru masuk begitu. Ada yang baru masuk Pak? Hah? Yang baru masuk SMS-nya yang di atas sekali. 3600. 3600 yang di atas sekali Pak ya? Iya. Itu salah Pak begitu. Kok salah? Itu yang terakhir itu Bapak lihat yang masuk. Undian apa Pak maksudnya Pak? Ini bukan undian, ini seleksi dari nomor handphone yang terdaftar ini mendapatkan dana cashback Pak, mendapatkan begitu yang sering menggunakan aplikasinya atau yang terdaftar. Tapi di, kalau misalnya dapat cashback Pak, di pemberitahuan ada, tapi ini nggak ada di Paytrend-nya. Ini di pemrosesan dari nomor handphone Pak. Tapi biasanya Pak, langsung dari aplikasinya Pak. Orang aplikasi saya nggak ada ini, nggak ada notifikasi. Halo? Ini penipu dari Paytrend. Tuh, dia minta kode OTP. Langsung dimatiin. Padahal saya udah tahu, sengaja. Yang awal ini 0678, saya kasih taunya 0671. Yang ini 3602, saya kasih 3600, sengaja. Yang terakhir saya nggak kasih tahu. Terus kalau misalnya memang ada kayak semacam seleksian nomor telepon pemenang daripada Paytrend, itu otomatis di notifikasi Paytrend-nya ada. Memang saya udah terdaftar lama dari Paytrend, cuman udah pasif karena udah nggak jualan pulsa lagi. Oke, terima kasih. Intinya hati-hati penipuan daripada Paytrend. Ini baru saja saya nemuin hal demikian. Intinya hati-hati. Terima kasih, bye-bye. Jangan lupa subscribe. Saya Nur Kopi Nusantara. Thank you.